Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Ari Ismail dan hari ini kita ada Vivo V7 Plus iaitu peranti dengan bezel nipis terkini daripada Vivo. Yang menariknya peranti ini hadir dengan skrin bersaiz 5.99 inci pada resolusi HD dengan panel IPS LCD bersama chip prosesan Snapdragon 450, memori 4GB RAM bersama storan dalaman 64GB. Dan menariknya peranti ini mempunyai saiz yang hampir sama seperti peranti dengan skrin bersaiz 5.5 inci. Namun tanpa kehadiran bezel membuatkan skrinnya lebih besar berbanding dengan peranti skrin bersaiz 5.5 inci. Pada bahagian hadapan ini anda boleh lihat ia tidak mempunyai sebarang butang home yang mana ia bergantung kepada butang kapasitif sepenuhnya. Di bahagian belakang ini anda boleh lihat ia hadir dengan kamera 16MP bersama sokongan LED flash bersama pengimbas siap jari yang mana mampu untuk menyakunci peranti anda dengan pantas. Di bahagian sisi peranti, di pada bahagian sebelah kanan peranti ini, ia menempatkan butang volume up dan volume down bersama satu butang power button. Di bahagian bawah ini pula, walau bagaimanapun, ia tidak menggunakan sebarang sambungan USB Type-C yang mana hanya bergantung pada port micro USB seperti peranti-peranti yang sebelumnya. Di bahagian bawah ini juga menempatkan sambungan earphone jack 3.5mm bersama dengan sokongan pembesar suara berasaskan mono. Dari segi antara mukanya, ia hadir dengan antara muka FunTouch OS 3.2 yang mana dibina berasaskan Android 7.1 Nougat. Ia hadir dengan beberapa fungsi menarik seperti Smart Split, App Clone bersama sokongan Face Unlock yang mampu untuk menyakunci peranti dengan menggunakan wajah anda. Dari segi keupayaan kameranya pula, ia mampu untuk mengambil gambar 16MP yang mana cukup memadai untuk pengembaraan harian anda. Satu fungsi yang difokuskan kepada peranti ini semestinya dari segi kamera hadapannya yang mana mampu untuk mengambil gambar selfie anda pada resolusi 24MP. Dari segi fungsinya, anda boleh mengambil gambar menggunakan aperture mode, jadi anda boleh mendapatkan gambar dengan kesan bokeh seperti yang diambil pada peranti dual kamera. Dari segi prestasinya pula, peranti ini mampu untuk dikemudi dengan begitu pantas yang mana dibantu dengan chip Snapdragon 450 yang mana ia hampir menyamai dengan chip Kirin 659 yang mana digunakan pada peranti Huawei P10. Dengan padanan memori 4GB RAM, ia mampu untuk menggalas beberapa aplikasi di belakang tabir selain membolehkan anda untuk menggalas beberapa tab pada Google Chrome. Dari segi baterinya pula, ia menawarkan kapasiti bateri 3225 mAh yang mana mampu untuk bertahan sekitar 5 hingga 6 jam screen on time berdasarkan penggunaan paparan berasaskan HD. Dari segi harga jualannya pula, ia menawarkan harga jualan RM1,499 yang mana anda boleh dapati melalui kedai-kedai rasmi Vivo yang berhampiran dengan anda. Jadi sekian sahaja pada saya Ari Ismail untuk pandang pertama Vivo V7 Plus iaitu peranti dengan bezel nipis yang terkini daripada Vivo. Sekian sahaja pada saya Ari Ismail untuk Almas.my. Kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.